Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mujibur Rahman. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan kali ini, okey, saya bicara dekat mic ni kan. Ha, tengok ni ada mic kan sini. Okey, jadi saya dekatkan je mulut saya ni. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mujibur Rahman. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa dan bertatap muka kembali di channel yang sangat-sangat spektakuler ni. Ha, menurut saya je. Menurut kawan-kawan tak tahulah. Sila komen dekat bawah spektakuler atau tak. Okay. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe channel ini. Like dan share video-video saya apabila kawan-kawan suka ni. Sekarang saya nak merasakan daripada Unique. Okay. Din Assalam featuring Abdul Karim Al-Makki. Wow, dari Mekah kan ni. Cover. Okay, langsung saja kita react and let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dah mulai. Unique.mypro. Okay. Oh, Alam Angkasa. Dan ni Abdul Karim Al-Makki ya. Ni Unique. Okay. Ni best-best suara dia. Hadihil ab. Kenapa hadihil kat situ? Okay. Macam tak sinkron. طيب أيوة السلام انشروا اهل الكلام
Zainuddin Iqtiram Ab Mahabba Wa Amtisaha Unfurul Hadahu دين السلام. اوكي ما شاء الله بارك الله فيكم. اوكي dah selesai ini penampilan daripada Unique dan Syekh Abdul Karim Al-Makki. Ini daripada Mekah dan okey din assalam ya kan agama perdamaian al-Islam din assalam din ar-rahmah din al-mahabbah ini seperti Syekh Abdul Karim mengungkapkan seperti itu agama Islam itu adalah din agama perdamaian agama cinta ya kan dan agama yang penuh dengan kasih sayang ya seperti itulah agama Islam yang memang hakikatnya itu seperti itu. Jadi ada oknum-oknum yang memang mengatasnamakan Islam tetapi dia tidak menyebarkan kedamaian dan juga kasih sayang seperti itu. Jadi apabila kita mengenal mereka maka jangan katakan mereka juga Islam seperti itu. Karena orang Islam itu adalah orang yang memberikan ketenangan dimanapun. Istilahnya apabila kita seorang Muslim maka kita akan memberikan suatu hal yang positif yang pertama. Karena kenapa? Kita diajarkan untuk memiliki akhlak yang baik. Jadi kalau tidak baik dia mengaku Islam istilahnya kayak istilahnya lah orang-orang yang brutal, orang-orang yang ini memang mereka beragama Islam mungkin seperti itu, tetapi akhlaknya itu tidak menunjukkan keislamannya. Jadi makanya disebutkan udkhulu fis-silmi kaffah, masuk Islam itu dengan keseluruhan, ya kan? Jangan setengah-setengah. Jadi kita harus mempelajari semuanya. Apabila kita punya kesempatan untuk belajar ilmu, ya carilah guru, ya kan? Carilah ustaz-ustaz, kiai-kiai yang ada di kat situ. Dan di kat Malaysia, kalau di kat Malaysia itu ramai sangat ada Habib siapa saya lupa nama dia. Ada Ustaz Don Daniel ya kan. Ada Idrus, Ustaz Idrus kalau tak salah macam tu. Dan Habib Zainal okey. Dan okey ramai sangat dekat Malaysia pun dekat Indonesia ramai dan dekat mana-mana semua dah ulama-ulama dah bersatu untuk menyebarkan kebaikan, untuk mengajarkan akhlak yang baik, untuk mengajarkan istilahnya itu ilmu-ilmu agama yang sehingga kita menjadi orang yang lebih mengenal kepada agama kita. Mengaku beragama Islam tapi tak pernah belajar untuk mengaji ke, belajar Al-Quran, belajar hadis ke, membaca kitab-kitab. Itu jangan salahkan kalau kita memang kita tak dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hidayah tu dapat datang kepada kita kalau kita nak. Tapi kalau tak nak ya tak dapat. Macam itulah. Okey, itu je lesson kali ini. Yang terpenting adalah kita menyebarkan kedamaian, kita menyebarkan kasih sayang dan menyebarkan ketenangan kepada orang lain ketika orang lain tu berada dekat kita. Sebab kenapa? Itulah hakikat daripada agama Islam, ya kan? Kalau dekat Malaysia dia cakap agama, ya kan? Bukan agama. Kalau dekat Indonesia tu agama. Tapi ada pernah saya mendengar agama macam itulah. Ya, mungkin ada wilayah-wilayah atau daerah-daerah tersendiri yang bercakap macam tu. Okey, dan saya tak tahu pun saya bercakap ni macam Malaysia ke macam Indonesia, tak tahu. Sebab ya macam ni lah saya belajar dekat situ belajar bercakap Malaysia macam tu. Kalau kawan-kawan suka bolehlah bagi tahu saya kalau ada yang salah kan. Sebab kita ni satu rumpun, semua satu Indonesia, Malaysia, Brunei, Asia yang berkenaan dengan Melayu itu adalah saudara macam tu. Dan kita semua ni seluruh dunia apabila kita hidup maka dan dikatakan manusia kita tu semua saudara, ya kan? Saudara satu makhluk lah macam tu, satu ciptaannya satu lah manusia macam tu. Tapi kan ada manusia yang baik, ada manusia yang tak baik kan. Nah, kita mau masuk yang kat mana, manusia baik ke manusia tak baik macam tu. Okey, yang terpenting adalah kita tetap berfikir positif dan menyebarkan kebaikan dimanapun kita berada.
berada. Tu je lah. Okay, thank you very much for watching this video and I hope to enjoy. And don't forget to like, share, comment and subscribe this channel. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.